Ada dari Ranting Jati Tengah. Kemudian juara dua cabang Pilgacil diraih oleh Ananda Muhammad Iqbal dari Ranting Bronjo. Kemudian juara satu putra diraih oleh Ananda Muhammad Bahrul Ulum dari Ranting Mandesan. Kemudian berikut kami bacakan cabang lomba baca kitab Silopura Astana. Juara satu putra, mohon maaf, juara satu putri diraih oleh Ananda Zauharatus Sakina dari Ranting Selopuro. Baiklah, untuk lomba baca kitab ini adalah tiga nilai terbaik, terlepas tidak ada juara pa dan pi. Juara satu diraih oleh Ananda Zahrotus Sakina dari Ranting Selopuro. Kemudian juara dua diraih oleh Ananda Sabrina Aulia dari Ranting Bronjo. Juara tiga diraih oleh Ananda Nadiratul Rahmah dari Ranting Kasim.